Menuju Indonesia inklusif. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman budaya, etnis, agama, bahasa, dan masih banyak lagi. Tetapi, kadang menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas membutuhkan kesadaran dari setiap elemen masyarakat agar terciptanya Indonesia yang merangkul tanpa membeda-bedakan. Halo, perkenalkan nama saya Iin. Panggilan istilah saya seperti ini. Saya lahir di Poso pada tanggal 15 Juni tahun 1988. Sekarang saya tinggal di Palu di Jalan Lembu Bawah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasin, panggilan isyarat saya seperti ini. Saya lahir di Palu tanggal 13 April tahun 1970. Saya tinggal di Kota Palu di Jalan Katamso. Aktivitas saya sekarang, saya kerja di kantor ASB sebagai fasilitator dan koordinator lapangan untuk kelompok disabilitas. Kendala yang saya hadapi selama ini adanya miskomunikasi ketika berbicara dan tidak ada akses informasi. Sehingga tuli harus juga bisa berkembang untuk paham informasi agar tidak didiskriminasi. Harapan saya, kita semua teman tuli Sundang bisa Bisindo. Ini adalah bahasa isyarat dari Bisindo. Harapannya, komunitas tuli Sulawesi Tengah bisa merangkul semua masyarakat dan bisa bertanggung jawab untuk saling membantu, bisa inklusi agar teman-teman tuli tidak didiskriminasi lagi. Terima kasih. Inklusif dan disabilitas yang unggul dapat tercapai ketika semua masyarakat Indonesia beradab, setara, dan tanpa diskriminasi. Menuju Indonesia inklusif.